Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa unggahan dari Arya Saloka yang terlihat begitu jelas kalau Arya Saloka tengah menjadi imam di sebuah masjid, ya guys, hingga tentunya membuat Amanda Manopo memberikan tanggapan yang begitu positif atas apa yang dia lihat saat ini. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Amanda Manopo yang memberikan tanggapan atas Arya Saloka yang terlihat menjadi sebuah imam di sebuah masjid mendapatkan komentar positif dari Amanda Manopo yang dikatakan calon imam yang sejati, ungkap dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, tentunya inilah yang diharapkan oleh semua kaum hawa kalau memiliki ataupun menginginkan calon suami seperti Arya Saloka yang taat beribadah dan calon imam yang baik. Itulah ungkapan dari Amanda Manopo. Nah, silakan berikan tanggapan dan juga komentar positif kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.